بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين اللهم صل وسلم وعظم وكرم على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشافعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى صحبه بارك وسلم أجمعين اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وتملنا بالعافية آمين أما بعد Bapak-bapak, ibu-ibu, sahabat-sahabat jamiah Masjid Nurul Amin yang dimuliakan oleh Allah SWT. Lebih khusus Al-Mukarram, Imam dan Ketua DKM Masjid Nurul Amin, Bapak Haji Sudirman dan jajarannya semuanya, mudah-mudahan Allah berikan mereka kekuatan, kesehatan, terus bisa melaksanakan kewajibannya, kewajibannya dengan sebaik-baiknya untuk menghadap ridho Allah SWT. Amin. Alhamdulillah pada pagi hari ini Allah melimpahkan rahmat kepada kita semuanya, nikmat iman, Islam dan Islam. Wabil khusus nikmat sihah wal afiyah, Allah berikan kesehatan, kesempatan, kemampuan untuk bersyari bersama-sama di Masjid Nurul Amin yang mulia ini. Kita sholat subuh berjamaah, kemudian kita lanjutkan sambil iktikaf, kita lanjutkan dengan kajian-kajian dalam rangka untuk terus memperdalam ilmu kita di dalam memahami Al-Quran dan Al-Hadis. Semua itu dalam rangka untuk meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka untuk terus kita berusaha semaksimal mungkin menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Doa Allah mengabulkan apa yang kita mohonkan dan apa yang kita usahakan. Amin ya rabbal. Saya katakan demikian kenapa? Sebab dulu pernah saya katakan bahwa rezeki itu menurut Bapak Al-Maghfurlah Mutawalli Asy-Sya'rawi itu ada empat macam, mereka saya katakan. Empat macam itu sedikit saya ulangi. Adnar rezeki pertama, paling rendahnya rezeki. Apa itu? Almal, harta. Harta itu paling rendah rezeki. Kita enggak bisa berbangga dengan harta, bahkan ngejar-ngejar sampai lupa kewajiban. Dia adalah rezeki yang paling rendah. Kenapa? Sebab Allah berikan harta itu, ya, adna rezeki itu kepada siapa saja makhluk Allah, enggak peduli dia mukmin, muslim, kafir, musyrik, Allah kasih semuanya. Allah katakan, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Semua yang ada di bumi ini Allah tetapkan rezekinya. Jadi paling rendah. Orang kafir dikasih, musyrik kafir, mukmin tetap Allah takkan dikasih, enggak usah dibanggakan. Kemudian ahla rezeki, rezeki yang tadi rendah, yang tinggi, yaitu as-sihah, kesehatan. Kesehatan itu rezeki yang tinggi, Pak. Rezeki yang paling tinggi. Dengan sehat itu kita bisa meningkatkan ibadah kita kepada Allah. Bisa mengabdi kepada Allah. Bisa mencari rezeki yang lain dalam untuk sarana beribadah kepada Allah. Dengan ibadah itu, maka menurut Al-Mutakin, as-sihah afdalu minal ghina, kesehatan lebih utama daripada kekayaan. Bapak mau dikasih uang 5 miliar,
tapi besok enggak bisa bangun, enggak bisa melihat, mau ya kan? Kesehatan itu adalah ala rezeki, ala rezeki. Kemudian yang ketiga saya ulangi lagi, yaitu adalah a'zamu rezeki, rezeki yang afdal, afdal rezeki, rezeki yang paling utama adalah sholatul abna, kesolehan anak-anak kita. Anak kita itu adalah apa? Adalah dia adalah simpanan amal soleh kita. Anak-anak kita itu Pak, itu dia beramal, beribadah itu kita tetap terus dapat otomatis dapat kiriman pahala dari anak kita itu. Karena yang didik kita, ya yang kita didik, kita besarkan, ketika dia beramal soleh, maka mengalirlah pahala kepada kita secara otomatis. Dikatakan al-amalu sholihu alladhi ya'malu al-aulad yulhaqu thawabuhu ila bawaihi wa lam yakulahuma. Amal soleh yang dilakukan oleh anak-anak itu akan pahalanya disampaikan kepada orang tuanya meskipun dia tidak mendoakan. Apalagi kalau mendoakan. Kenapa? Karena memang dari kecil kita yang didik, membesarkan, ya, menjaga kesehatannya, menuntut ilmu. Ketika dia dapat ilmu, dia mengamalkan, maka mengalir pahala ke orang tua. Maka usahakanlah anak-anak itu menjadi anak yang soleh, sekuat tenaga, semampu kita. Kalau kita enggak mampu, itu diserahkan kepada Allah. Yang penting tadi usaha semaksimal mungkin. Kemudian rezeki yang paling sempurna adalah ridho Allah, ridho Allah. Jadi semuanya ini kita beramal, ya, dari kecil sampai wafat nanti adalah semuanya itu ada dalam usaha menggapai ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah memberikan ridho kepada kita semuanya. Amin ya Rabbal. Pada hari ini kita ada di tanggal 9 Dzulhijjah, yakni hari Arafah, sunat puasa Arafah, sunat muakkadah puasa Arafah. Di mana ada sebuah hadis, orang yang puasa Arafah itu Allah akan ampuni dosanya setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Dosa-dosa kecil Pak, Allah ampuni setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Puasa sehari ini fadilahnya, fadilahnya puasa Arafah. Sekarang ini kita puasa, fadilahnya itu. Kemudian ada sedikit perbedaan pendapat. Pak, kita puasa Arafah itu harus sama dengan wukuf di Arafah atau tidak? Ini masih terus menjadi perdebatan. Iya. Nah, tapi menurut kebanyakan, ya, yang kebanyakan para umat, para ulama, bahkan Syekh yang di Makkah sendiri, yaitu Syekh Utsaimin, juga mengatakan kita ini puasa Arafah, bukan puasa wukuf di Arafah. Ya. Jadi sesuaikan dengan negaranya masing-masing. Iya. Jadi ketika puasa Arafah itu disunnahkan oleh Rasulullah ketika tanggal kedua Hijriah, nah, tahun kedua Hijriah. Rasulullah sudah menyunnahkan puasa Arafah sebelum wajib haji. Kewajiban haji itu tanggal tahun 8 Hijriah. Ada turun ayat walillahi an-nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila.
Bilai ala nas wajib bangsa hajul baiti tahun 8 Hijriah. Jadi sunnah Arafah sudah duluan. Duluan. Jadi kita puasa itu mod kesunatan itu ya pas tanggal 9 Hijriah. Adapun kok enggak sama dengan di Mekah umpamanya, memang waktunya berbeda. Apakah kalau kita sholat maghrib harus sama dengan sana? Enggak. Kita duluan, Pak. Kita di sini maghrib, sana masih jam 2 siang. Enggak sama. Gitu. Maka alhamdulillah sekarang di Indonesia hampir ini ada kesepakatan ini Arafah ini bareng kita. NU dengan Muhammadiyah bareng. Bisa menyatu pendapatnya begitu. Jadi kita tuh sama Arafah bukan sama wukuf di Arafah. Itu. Nah, waktu itu berbeda antara negara-negara. Ada yang lebih duluan. Ya. Lalu kita samakan nanti Amerika lah selisihnya satu hari semalam umpamanya. Nanti puasanya mengikuti ya berarti dia masih tanggal berapa? Iya. Jadi tepat alhamdulillah pada tahun ini ya puasa Arafah. Inilah fadilah puasa Arafah, jangan sampai kita lewatkan. Kenapa? Kita tidak tahu apakah besok bapak-bapak kita semuanya lah ya, apakah punya apa? Punya keyakinan bahwa besok pasti masih ada Arafah yang akan datang. Kita enggak tahu ya, Pak, itu kan umur Allah yang sebab umur itu bukan ya, menyawa itu dicabut bukan nomor urut bukan. Tapi nomor cabut. Bukan nomor urut, kalau urut mungkin A, B, C nanti yang A duluan, Z akhir bukan, nomor cabut. Ya, cabut Allah, kehendak Allah. Mungkin mati muda, mungkin yang sudah tua, mungkin yang ada yang umur 100 ya. Ada yang umur 90, ada yang masih kecil. Nah kita enggak tahu itu, hanya Allah yang Maha tahu. Maka kita gunakanlah waktu itu sebaik-baiknya mumpun Allah beri kesehatan kita. Allah beri kita kesempatan, kesehatan untuk bisa melaksanakan. Jangan diabaikan, jangan dilewatkan. Ya. Orang yang bijaksana itu orang yang bisa menggunakan waktu sebaik-baiknya. Ya, pada tempat dan waktu yang tepat itu yang bijaksana, nggak ngawur Pak. Jadi menggunakan ya amal usahanya itu di tempat dan waktu yang sebaik-baiknya di mana dia harus berbuat, itu orang bijaksana. Kalau orang ngawur, wah kok apa aja wah, enggak. Yang tahu oh di sini harus beramal, di sini harus saya mengabdikan diri, di sini harus saya melakukan, itu orang yang bijaksana. Makanya dikatakan Al-Qais man dana nafsahu wa amila li ba'dal maut. Al-Qais itu orang yang cerdas, orang yang pinter, orang yang hebat adalah orang yang menguasai nafsunya, menguasai dirinya untuk beramal-beramal untuk apa? Untuk kehidupan setelah mati. Ini orang yang cerdas, tahu dunia itu hanya sementara, akhirat selamanya. Enggak ada lagi akhirat, enggak ada dunia lagi, bakal sudah akhirat. Ya kita di sini nih, sementara ini nanti semuanya pindah ke akhirat. Dan itu selama-lamanya. Ya. Maka Rasulullah katakan Al-Qayyis orang yang cerdas, orang yang pinter, orang yang ngerti, orang yang bijaksana adalah orang yang mengatur dirinya, mengekang nafsunya ya, untuk beramal-beramal untuk kehidupan setelah mati. Karena hidup itu masih permulaan ya, itu masih permulaan. Babak yang benar adalah nanti di akhir.
ini orang kata Rasul, orang yang bijaksana. Tapi ala ajis, orang yang lemah kata Rasulullah, orang yang bodoh, al jahil, al ajis itu manittaba mattaba nafsa atau mattaba hawa, orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya. Ini yang bodoh, mengikuti keinginannya. Orang kalau mengikuti nafsunya enggak ada habisnya, Pak. Enggak ada habisnya. Sampai dikatakan ya, seandainya law ana libni adama itu wadian min dahat latahotania. Kalau seandainya anak Adam itu punya selembah emas, ya, dia masih ingin yang kedua. Punya dua ingin tiga. Enggak ada habisnya kalau ikut nafsu itu, enggak ada habisnya. Sampai nanti dimasukkan tanah ke mulutnya, maksudnya sampai mati. Maka kita bukan mengikuti nafsu, tapi kita mengekang nafsu itu, kita arahkan untuk taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini termasuk keutamaan 10 hari ini. Di tanggal 9 sampai besok, yaitu hari raya kurban, kita disunah mu'akkad sholat Idul Adha. Sunah mu'akkad, mendekati wajib. Bahkan lebih utama daripada sunat Idul Fitri. Jelas Al-Quran ya, fasholi lirabbika wanhar, perintahnya fasholi, sholatlah kamu ya, untuk Tuhanmu, dan har, dan nyembelah korban. Nyembelah korban, kita berkorban besok ya. Yang mampu kita berkorban ya. Yang mampu saja ya. Menurut Abu Hanifah wajib, menurut tiga mazhab Hambali, Syafi'i, Maliki, sunnah mu'akkadah. Sunnah mu'akkadah bagi yang mampu. Kalau Abu Hanifah wajib kurban setiap tahun yang mampu. Karena Rasulullah memberikan gini, man lahu sa'atan ya, walam yudhi falayak robbanna musallana. Kata Rasulullah, barang siapa yang punya kemampuan untuk kurban, kok enggak mau kurban, enggak usah dekat-dekat masjidku. Enggak usah dekat-dekat, kan diusir, Pak. Enggak usah dekat-dekat sini, enggak mau kurban dah. Dari sinilah diambil kesimpulan oleh Abu Hanifah bahwa hukumnya kurban bagi orang yang mampu adalah wajib. Abu Hanifah. Itu menurut Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hambali, hukumnya sunnah mu'akkadah. Rasulullah dan sebuah hadis Rasulullah mengatakan, salatun huna alaya faraid wa huna lakum tatawu. Ada tiga hal wajib atas aku, tapi sunat atas kamu, kata Rasulullah. Apa itu tiga hal? Al-witru wan nahru wan duha, salat witir, menyembelih kurban, dan salat duha. Tiga hal ini wajib. Rasulullah tidak pernah meninggalkan witir, tidak pernah meninggalkan penyembelihan kurban, tidak pernah meninggalkan salat duha ya. Nah, tapi sunat mu'akkad atas kita. Sholat witir jangan sampai kita tinggalkan, nyembelih jangan sampai kita tinggalkan kalau kita mampu. Kemudian apa? Sholat duha jangan sampai kita tinggalkan. Lah, yang mampu itu siapa? Ya, menurut Imam Syafi'i yang mampu itu adalah orang yang punya makanan cukup dimakan 4 hari. 4 hari itu pas hari raya kurban, 3 hari ayamut tasrik, cukup dimakan untuk dia, keluarganya, dan orang-orang yang ada dalam tanggungannya. Kok masih lebih bisa untuk beli kambing ya, beli kurban, dia dibilang mampu, wajib kurban, wajib kurban.
Dalam sebuah hadis, Pak, orang yang berkorban itu sebelum darahnya korban itu netes ke tanah, itu dosa-dosanya yang lalu diampuni oleh Allah SWT. Cepat diampuni sebelum netesnya darah korban ke tanah. Dosa sudah leburkan oleh Allah. Bayangkan fadilahnya. Maka kita berkorban, jangan hanya korban perasaan aja. Wah, saya juga korban, Pak, korban perasaan lah. Korban, korban kambing. Ya. Korban. Ini ya, insyaallah ketika korban Bapak akan rasakan nanti akan mengalir rezeki itu. Rezeki akan mengalir, Allah akan datangkan. Allah tidak diam, Allah tahu siapa yang berbuat baik. Allah mencatat semuanya, malaikatnya. Enggak ada yang pasti, Allah balas yang berlipat dan sesuai dengan kehendak Allah, karena Allah yang Maha tahu apa yang terbaik untuk kita. Kalau kita enggak tahu, Pak, kita nyangka terbaik padahal enggak, ya kan? Kita tercatat yang jelek padahal dia apa? Tapi Allah yang Maha tahu. Maka kewajiban kita terus berdoa, berusaha, ya, tidak pernah mengenal lelah, ya, sebab Allah Maha tahu. Enggak usah kita harus sekarang, enggak bisa, ya. Allah yang Maha tahu mana yang terbaik untuk kita. Kewajiban kita terus beramal, beramal, berdoa. Allah akan memberikan. Jangan, gak usah kita putus asa. Wah, sekarang belum berarti enggak, belum. Ya. Allah yang Maha tahu, Maha tahu, Maha tahu. Nanti akan Allah kasih tepat pada waktunya, di mana itu adalah untuk kemanfaatan manusia itu sendiri. Ya, sedikit saya singgung masalah korban itu, ya, untuk menguatkan hati kita. Belum terlambat. Seandainya belum, masih belum terlambat, ya kan? Masih ada. Jadi waktunya kurban itu 4 hari kata Pak Yai Dirban tadi. Jadi 4 hari itu, ya, tanggal 10 habis sholat sampai 11, 12, 13. Jadi 4 hari waktu kurban. Tapi yang paling utama ya habis sholat Id. Bahkan disunat muakkadahkan bagi orang yang korban, yang niat korban itu semenjak masuk satu Dzulhijjah nggak usah motong rambut, nggak boleh ya, ya makro ya, disunahkan nggak usah motong kuku, rambut, apapun disunahkan, nggak usah dipotong dulu ya. Jadi di sini bukan haram, enggak, sunnah, sunnah bagi yang mau korban, jangan motong nanti dulu, ya, setelah korban baru boleh, maksudnya baru motong rambut, kuku yang panjang, ya, itu. Bahkan, ya, disunnahkan, makanya disunnahkan, habis sholat subuh, ya, masuk fajar itu kita enggak makan, Pak, puasa. Imsak, istilahnya imsak, mengekang diri tidak makan, ya. Sampai nanti sholat Id terus kurban baru makan dari daging kurban itu, disunahkan begitu. Makanya untuk sholat Idul Adha itu disunahkan yang agak cepat, ya, masuk waktu langsung, karena segera kita korban dan imsak, kesunatan imsak tadi, imsak mengkamakan tadi, sampai kita bisa makan. Jadi sekitar matahari sampai di satu tombak di atas bumi masuk duha itu sudah waktu yang cepat, langsung mengadakan sholat Idul Adha. Sebaliknya Idul Fitri, kalau Idul Fitri agak siangan dikit, jangan dibalik, ya. Jadi kalau maunya
Idul Adha itu matahari sampai setombak, kalau Idul Fitri agak siang dikit, sampai dua tombak gitu. Dan boleh makan dulu ya? Boleh, sunat makan dulu. Kalau Idul Fitri sebelum sholat Id itu disunatkan makan dulu sebagai bukti dia hari ini tidak puasa ini. Tapi kalau Adha disunatkan imsak dulu. Ya, habis masuk fajar jangan makan. Terus saat Idul Fitri, terus kemudian korban baru itu makan dari daging korban itu. Maka cepat itu. Ini kesunatan-kesunatan yang ada di hari-hari yang mulia ini. Ya, menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ya, dia mengatakan bahwa 10 malam yang utama dalam setahun itu adalah 10 akhir di bulan Ramadan, karena di sana ada Lailatul Qadar. Tapi 10 hari itu maksudnya siangnya, itu yang paling utama bukan 10 akhir Ramadan, tapi 10 hari di awal bulan Dzulhijjah ini. Di sini ada puasa tarwiyah, ada puasa Arafah, ada pelaksanaan Idul Adha, ada penyembelihan korban, ada pelaksanaan haji, ada talbiyah, ada wukuf di Arafah. Ini. Jadi 10 hari yang utama dalam setahun itu adalah 10 hari di awal bulan Dzul. Wal fajri balayanin asyr. Demi waktu fajar dan malam-malam yang 10. Ini maksudnya adalah ada yang mengatakan itu adalah 10 hari di bulan Ramadan, dan mengatakan 10 hari di awal bulan Dzul dalam tafsirnya begitu. Jadi kita ini ada hari-hari yang utama, Pak. Makanya Rasul mengatakan waqfiru bittahlil wat tahmid wat takbir. Perbanyaklah membaca tahlil la ilaha illallah. Adik kita wiridan. Perbanyaklah membaca tahmid alhamdulillah. Dikit-dikit alhamdulillah. Alhamdulillah. Pas dari hari ini perbanyaklah membaca takbir Allahu akbar. Allahu akbar. Nanti bahkan takbir itu ada takbir mutlak, takbir muqayyad. Takbir mutlak itu takbir kita disunatkan takbir terus enggak terikat dengan waktu. Ya, sampai nanti akhir yang mutasyrik tanggal 13 Dzulhijjah. Siangnya hari malam sudah. Tapi ada takbir muqayyad. Yaitu takbir muqayyad itu takbir yang dilaksanakan setelah sholat-sholat fardu. Ya. Jadi nanti maunya masuk malam itu disunatkan tak malam bil malam 10 sudah takbir, habis sholat fardu sisa takbir, habis sholat subuh takbir, habis sholat duhur takbir, sampai akhir yaum tasyrik. Jadi ada takbir mutlak, ada takbir muqayyad. Kalau mutlak itu kapan saja, ya, tapi kalau muqayyad terikat dengan sholat, habis sholat takbir bareng-bareng. Itulah ya, Imam Syafi'i demikian. Maka nanti besok ya, habis maghrib itu sudah ya, sunat kita habis sholat takbir dulu, habis sholat isya takbir dulu, habis sholat subuh takbir dulu, habis sholat duhur begitu, terus asar begitu ya. Itu ini kesunatan-kesunatan yang mudah-mudahan kita bisa melaksanakan. Ini hubungan kita dengan hari-hari yang indah ini. Ya. Kita sayang kita lewatkan, ya, sebab hari-hari ini adalah hari-hari yang mulia, hari yang mulia. Rasulullah katakan tidak ada amal yang terbaik di Allah cintai. Maksudnya terbaik itu maksudnya pahalanya besar dibanding amal di 10 hari bulan Dzulhijjah.
Bahkan dikatakan amal di hari-hari ini dilipatkan 100 kali lipat dibanding amal di hari-hari lainnya. Makanya sudah Pak, nanti sudah tasbih, tahmid, ya kan? Kita kemana-mana gerak bawa tasbih aja deh. Alhamdulillah, subhanallah, Allahu Akbar, itu diperbanyak. Kalau mampu lagi, ya puasa jelas, puasa ya, tadi itu. Kalau mampu lagi, baca Al-Quran. Al-Quran itu baca sebanyak-banyaknya. Huh? Bahkan kita melipat sampai 100 kali lipat hari-hari biasa. Kalau bisa Al-Quran ini, ya kan, kemarin mestinya dari tanggal 1 sampai tanggal 10 itu khatam. Berarti sehari 3 juz, ya kan, sampai tanggal 10 khatam, semuanya khatam. Khatam 30 juz lah, bukan juz 30, ya kan. Kalau juz 30, cuma 10 lembar, 30 juz khatam. Itu dalam rangka meningkatkan amal-amal di hari-hari yang mulia, yaitu 10 hari di awal bulan Muharram. Keliru, maaf, di awal bulan Dzulhijjah. Sampai keliru, di awal bulan Dzulhijjah yang sekarang kita ada di tanggal 9 ini. Ya. Ini kajian kita, ya, kita dan tafsir kita dulu, saking indahnya hari ini, maka kita memperdalam pengetahuan dalam hari ini. Ya, dalam rangka mudah-mudahan ini mendorong kita untuk terus meningkatkan amal soleh kita. Ya, ini masih ada tanggal 9, tanggal 10 masih ada 2 hari. Ya, 10 hari, 9, 10. Jangan kita terlewatkan. Jangan kita terlewatkan. Jangan kita lalaikan. Jangan kita abaikan hari yang mulia itu, yang kemungkinan tidak kembali tahun depan untuk kita semua, kemungkinan. Kita mengharap sih, mengharap tetap umur panjang dan ketaatan kepada Allah, tapi semua adalah Allah yang menentukan. Kita tidak tahu kapan, ya. Diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kajian kita, ya. Bila mana ada yang perlu kita dialogkan, ya, saya persilahkan. Alhamdulillah, masih kita berkait-kait. Barangkali ada jamaah yang ingin berdasar tentang itu, ada hal yang berhubungan bersama. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak Teman, korban kampungan sama sendiri, satu ekor kambing. Iya. Kalau kambing, tidak ada kebanyakan kambing. Kalau sapi, juga ada kambing. Iya. 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 Ya, bagaimana kurban yang sendiri, kambing atau sapi 7 orang, maksudnya begitu ya? Nah, patungan, patungan itu maksudnya sapi untuk 7, bukan kambing satu untuk 7, bukan, sapi untuk 7 orang. Bagus mana? Nah, ini ada sedikit perbedaan. Ada sebagian ulama mengatakan bahwa kambing lebih bagus karena apa? Karena dagingnya lebih lezat daripada sapi atau unta. Satu. Tapi ada orang mengatakan sapi lebih bagus, unta lebih bagus daripada kambing. Karena apa? Lebih banyak dagingnya. Jadi dilihat dari lebih dagingnya, Pak. Iya. Jadi dilihat dari yang satu dilihat daripada lezatnya, yang satu melihat daripada banyaknya daging. Lebih banyak daging, lebih banyak dimanfaatkan oleh orang banyak. 7 kambing, Pak, ya, dibanding 1 sapi itu lebih banyak 1 sapi, Pak. Jadi Bapak maunya punya duit 3 juta beli kambing sendirian. Atau 3 juta dikumpulkan bertujuh beli sapi. Itu dagingnya nanti banyakkan sapi. Nah, otomatis kalau lebih banyak dagingnya, lebih banyak manfaatan untuk dibagi-bagikan. Maka itu afdol, begitu. Jadi ada yang melihat dari sisi lezatnya, ada yang melihat daripada sisi banyaknya manfaat.
Dan apalagi sekarang ini ya, banyak orang-orang yang sudah agak tua itu suka agak pantang kambing. Apa? Makan daging pantang. Jadi kalau sapi iya, tapi kalau daging kambing pantang, karena katanya apa, kalorinya lebih tinggi gitu. Iya. Jadi banyak daging sapi agak rendah, silakan deh, kambing jangan gitu. Maka dari situ kita lebih condong kepada sapi bertujuh lebih afdol, karena dagingnya lebih banyak. Lebih banyak berarti lebih banyak yang bisa dimanfaatkan ya, dan juga orang-orang yang sudah sepuh malah lebih bebas daripada memakan daging kambing. Mungkin ini. Silakan Pak, masih ada lagi yang ingin bertanya? Cukup berkali. Alhamdulillah. Dengan akhir kajian kita pada hari ini, memang kalau sunahnya dulu memang nabi goreng bukan dikunci anak sapi, domba. Sunahnya memang domba. Ya domba. Tapi dari segi ekonomi yang tadi, ekonomisnya tadi, banyak orang yang baru pikir kalau kambing Pak, yang jelas kakinya itu satu kambing 4 kali 7 28 kaki itu apa yang kata tidak kemakan, dan kambing itu banyak yang sedangkan kaki sapi itu banyak merebut Pak. Ya, itu barangkali akhirnya ada mungkin kayaknya satu, mungkin satu semangat dari lama ya sudah tidak apa-apa, tapi sapi pun tidak apa-apa, walaupun dengan sistem ada pilihan atau enggak. Iya. Kalau ada pilihan kita untar. Untar, iya betul. Kita kembali pada niat, pada niat kita. Dengan kami pun, insya Allah niat kita memang bila, insya Allah akan diterima korban kita dan Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian barangkali kajian kita cukup hari ini untuk mengakhiri kajian kita. Mari kita dengarkan doa yang dipimpin oleh Bapak. Dan mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Ibu Hajah Dimas yang selalu peduli dengan kegiatan taklim ahad subuh. Ini walaupun kita puasa, tapi rupanya buburnya diganti dengan roti buah ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah akan memberikan amin. Rezeki yang berlimpah amin. Ibu Hajah Dimas. Amin. Memberikan kesehatan selalu. Amin. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Amin.
Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.